laporin ke kepala sekolah. Aku nggak takut, laporin aja sana. Aha. Nah, gimana kalau laporin ke polisi biar dipenjara? Ayo, berani nggak? Ayo. Lah, ngapain urusan mereka? Gak penting. Ih. Cinta abang hanya untuk Uce orang, nggak ada yang lain. Percayalah sama abang. Iya, Uut sayang. Uut, bentar ya. Abang cari tempat yang sepi dulu, biar kita ngobrolnya lebih mesra lagi, ya. Iya, abang lagi cari tempat yang sepi nih. Iya, situ berisik amat. Iya, tenang aja. Abang kangen Uut kok. Iya. Terus gimana? Ya, Uut, sini udah sepi. Mau cerita apa? Senyum-senyum. Entar deh, lihat aja sendiri. Maksud Mama? Ada deh. Bang Bahar! Maksudnya apa mobil rusak kayak gitu? Ini mobil baru, Bang. Ini mobil mahal. Walau mahal, Den. Kalau waktunya mogok, ya tetap aja mogok, Den. Terus Are gimana? Are nggak punya duit untuk naik taksi. Tadi duitnya habis buat jajan. Jam segini pasti Mama nggak ada di rumah. Bang Bahar juga nggak punya duit, Den. Ya, cukupnya buat naik angkot tuh, Den. Hah? Bang Bahar udah stres ya? Masa Are yang orang kayak begini suruh naik angkot? Ini pasti kerjaan Mama, kan? Mama nggak bermaksud jahat, Karif. Mama cuma ingin Are dapat pelajaran. Nggak boleh menghina orang sembarangan. Karif kan udah bilang nggak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan. Mama nggak jahat, Karif. Hitung-hitung kalau Are jalan ke rumahnya, dia bakalan jadi sehat. Oh iya ya. Ya udah. Kamu jadi bola lagi ya. Oke, siap, Bos. Dai, kalau kamu mau, Alif akan nemenin kamu jalan kaki kok. Lagian kan rumah kita kan nggak begitu jauh. No, 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 no. Jalan kaki nggak level tahu. Nanti kakek Arai bisa lecet. Dah, sana kamu pergi. Thank you.
Saya sangat percaya, Mama. Alhamdulillah. Mama, Ali pas sekolah. Kamu masuk ke dalam tas dulu. Masya Allah, Alif. Kok jembatannya bisa kayak gini? Perasaan tadi masih putus deh. Ini keajaiban Allah, Lala. Iya, bener. Kok Lala nggak sekolah? Tadi Lala udah dari sekolah, Alif. Tapi ternyata sekolah hari ini diliburkan. Karena sekolah juga tahu kalau jembatan ini putus. Kita main yuk. Ayo. Mas Jeto, hebat ya, yuk. Senang banget. Bapak janji sama kamu, nak. Bapak akan cari uang yang keras, yang banyak. Biar Bapak bisa memenuhi kebutuhan kamu satu persatu. Katanya kamu butuh uang tambahan. Gimana kalau kamu mau aku ajak antar pasien? Nanti aku tambahin 50.000. 50.000? Makasih ya, Momo. Gara-gara Momo, ya jembatan runtuh bisa jadi bangun lagi deh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Momo, jadi bola lagi ya. Bapak. Bapak bawa sesuatu buat kamu. Apaan, Pak? Enggak. Coba buka. Jas hujan baru ya, Pak? Enggak mimpi kan, Alif? Ini beneran buat Alif? Iya, ini buat kamu, nak. Bapak sengaja beliin ini buat kamu. Alhamdulillah, Bapak dapat rezeki dari Bos Igor. Makanya Bapak beliin buat kamu. Langsung Bapak beliin. Kita cobain ya. Beneran ini buat Alif? Iya. Mas. Sekarang kalau misalnya hari hujan terus kamu pergi sekolah, Bapak nggak khawatir lagi. Makasih ya, Pak. Bapak udah beliin Alif jas hujan yang bagus. Aku senang banget. Bapak janji sama kamu, nak. Bapak akan cari uang yang keras, yang banyak. Biar Bapak bisa memenuhi kebutuhan kamu satu persatu. Sepatu, baju, semuanya ya? Iya. Tapi Bapak khawatir cuaca seperti sekarang ini nggak menentu, nak. Pasti banyak bahaya, banyak bencana. Tidak hanya jembatan yang runtuh. Allah pasti akan menjaga kita, Pak.